Oke, jadi bagi kalian yang lagi cari akun, entah kalian mau jual atau mau beli, kalian bisa langsung saja cek di channel Sahreza, lalu di komunitas ya. Di komunitas, lalu kalian scroll aja, ini ada yang dijual. Jadi kalian bisa chat aja WA yang tertera di sini ya, WA yang tertera di sini, dan juga itu aman, karena itu WA saya sendiri. Yang megang juga saya sendiri. Jadi sistemnya tuh nanti saya rekber, atau bisa dibilang saya middlein. Jadi kalian tenang saja, aman. Pokoknya ada akun, ada uang, ada akun. Jadi aman. Entah mau Ninja Warrior, Rocean Saga, Suni Pires, DBSU, dan lain-lain. Jadi kalian langsung aja chat aja gitu. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Sahreza. Akhirnya, Wish udah rilis. Walaupun masih belum di Warrior baru. Kayaknya kalau gak kemarin atau besok nanti pas udah reset, pas udah 2 jam kayaknya dia bakal berubah menjadi Wish. Mungkin pas sudah saya upload sekarang udah Wish ya, karena itu karena saya uploadnya nih malam, saya bikin kontennya malam. Jadi kemungkinan nanti besok pas sudah upload videonya seharusnya sih Wish sudah ada di sini ya. Jadi mantap sekali, jadi kita bakal lihat ya hero Wish yang baru. Apalagi katanya ya, untuk hero Wish ini tiernya salah satu karakter yang bagus, tiernya tinggi. Nanti kita bakal lihat juga, kita review skill-skill dari Wish itu bagaimana. Kita mau bacain skill-skillnya dulu ya, kita lihat dia frontnya mana dulu. Front middle kah untuk Wish? Oh enggak, dia frontnya di back ya. Apalagi kan di Dragon Ball-nya juga, Wish ini salah satu karakter OP. Kita bakal lihat, saya tidak suka berkelahi dan saya ingin mencicipi makanan lezat dari seluruh universe seperti virus. Dan sering memprediksi kalau ikan akan memakan makanan lezat di bumi tanpa virus saat dia tertidur. Wish. Untuk tesnya dia bootlock, slay, air removal, dan juga presentasi damage. Kita lihat ultinya, memanggil banyak bola energi kuat dan melemparkannya ke depan. Menyebabkan magical damage setara 96% dan mengabaikan adopsi dan pemperisai pantulan. Membunuh target dengan HP lebih rendah, jadi kalau darahnya lebih karat bisa call it nih, siap-siap. Dan juga mengabaikan absorpsi dan juga perisai. Berarti kalau absorpsi diabaikan, perisai diabaikan, apakah perisai Pegito bakal tembus ya? Kalau kita lihat ultinya kan tulisannya ini, perisai pantulan dan juga absorb, atau kayak yang punya si pelindungnya punya Pegito, jangan-jangan bisa ditembus dengan skillnya Wish ulti ini. Nanti kita lihat ya selanjutnya. Kita buka untuk skill keduanya, Final Strike. Menangkis musuh di barisan depan hingga baris terakhir. Dan memancarkan bola energi yang memberikan damage setara porsi max HP, mengabaikan penyerapan dan perisai pantulan ke target 5 kali. Skill ini tidak meningkatkan damage diterima energi musuh. Oh, asli sudah damage. Dia tuh bikin musuh itu mengabaikan yang bisa serap-serap itu, bisa mantul. Waduh, ini penghancur meta kayaknya nih, kita lihat ya, tapi mahal sih karakter top up. Skill ketiga, Guardian Angel, memulihkan energi semua rekan satu tim, menghilangkan semua debuff, memulihkan HP dari rekan dua tim terlemah. Wah, ini sangat OP loh, energi rekan satu tim, apalagi kalau tim-timnya itu burst damage. Kayak Pegot lah, ultinya Pegot, ultinya Black Goku, yang bisa dibilang kan damage-nya sakit-sakit, ultinya hit. Waduh, ini kayak ulti gak habis-habisan, energinya di region steam pula. Apa-apaan ini Wish GG sih? Dan juga debuff, kalau aja ada debuff kayak misalnya silence, stone jangan-jangan dihilangkan. Apa ini skillnya terlalu OP sih? Kita lihat skill keempatnya, Tamerowin, meningkatkan tingkat Eva sendiri. Dan tingkat debuff resist yang kita terima tidak akan lebih posisi HP tertentu, keren. Meningkatkan tingkat Eva itu lebih ke dojo ya. Jadi dia bikin agar Wish ini gak cepat koit. Asli bisa-bisa menggojek diri sendiri, tapi sayang sih gak tim kan, cuman itu sudah terlalu OP. Kalau dia sendiri aja kan, ini sudah skill yang 2-3 ini terlalu OP, udah mau skill keempat buat tim pula makin OP kan, aduh kacau sih skillnya, GG. Kita bakal lihat langsung ya, kita bakal review, kita lihat dari Bang Video Bang Hexi. Langsung saja kita pindahkan nih ke mana ya, kita bakal lihat di videonya Bang Hexi nih. Karena saya juga belum nonton, ini baru saya cari tadi videonya di Facebook. Oke, langsung saja kita bakal lihat di video Bang Hexi. Ini kita bakal cari Neo SS Hero ini. Kita besarin. Grafiknya kita gedein. Hey, it's easy guys. Oke guys.
Awas. Oke, Nexus Hero. Wish, langsung saja ya kita lihat skillnya dari Bang Hexi juga karena kayak saya gak punya. Kita bakal lihat. Wish of the Wish. Asik, keren dong. Nah, di videonya nih. Langsung saja kita bakal lihat the best wish dari videonya di Bang Hexi ya. Oke, ini dia. Volumenya kita pelanin dulu. Star up dari bintang 5 ini terlalu ngecit. 9.000 soul wish. Aduh. Mau 10.000 soulnya. Wishnya juga loh pasti upgrade kayak ketawa-ketawa gitu. 9.800 soul wish. Gila, 9.600 soul dong. Asli nih beneran OP sih skillnya Wish nih. Oke, kita lihat untuk Havoc Coverto skill keduanya. Bikin musuh itu gak bisa. Kayaknya ada tanda kaki itu lebih ke attack speed ke apa ya? Havoc Coverto ya, bentar saya lihat. Havoc Coverto itu ternyata ultinya. Tapi kok ada tanda kaki itu ya? Ngabaikan Obsidian Plaza membunuh target yang lebih lemah. Saya kurang paham tuh, kenapa ada kakinya? Apakah kalau ada perisai itu kayak tetap tembus dan ditandai dengan kakinya itu? Keren, keren, keren. Berarti yang Havoc Coverto ini ultinya ya? Ultinya tuh, boom! Mengeluarkan bola-bola, menyerang. Untuk damage-nya benar-benar sakit, apalagi bisa tembus perisai itu. Final Strike. Oke, di Final Strike-nya skill kedua, single target. Walaupun single target, tetap juga terlalu OP loh. Damage-nya pedih loh, tapi lebihnya ya lebih ke single target, tapi beneran sakit nih. Oh, kita lihat Guardian Angel, nah ini skill yang menurut saya sih OP nih. Kita lihat skill-nya bagaimana. Oh, ini dia tuh kalian bisa lihat. Bisa nge-regen energy team. Kalian bisa lihat temen-temennya langsung pada multi loh. Apa-apaan tuh? Ini skill keempatnya, Time Rewind, yang bikin dia tuh ke dojo. Kalian bisa lihat dia sendiri agak sulit tuh di kill karena dia tuh ada dojonya. Aduh, keren banget sih nih. Asik keren, jadi kita beri pendapat ya. Kita bakal beri pendapat langsung. Kita lanjut ke video record kita lagi. Oke, jadi langsung saja kita bahas di video record kita ini. Untuk yang pertama, Havoc, dia itu GG, memang GG loh, sakit tapi GG-nya itu apalagi kalau dia itu bisa nembus perisai. Skill keduanya, Final Strike, walaupun dia ini lebih ke single target, tapi itu bisa mengabaikan penyerapan dan perisai ke target. Dan juga kenapa skillnya itu agak beruntun, karena serangannya itu 5 kali. Oh, keren, 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 keren. Guardian Angel, ini menurut saya sih salah satu skill yang GG juga. Memulihkan energi, bisa kalian lihat ini semua timnya meningkat karena regen energinya pada naik semua untuk energi timnya. Oke, GG. Jadi kita bakal lihat nanti rilis, semoga saja masuk pertukaran terbatas, semoga aja kita ada kesempatan untuk mengambil wish ini. Sampai jumpa di next video, terima kasih yang sudah like dan subscribe, sampai jumpa di next video.